Bakat dan pengalaman kini tidak lagi menjadi kayu ukur bagi sesetengah produksi atau pengarah drama dan filem bagi memberikan tawaran kepada pelakon. Kebanjiran muka baru dalam kalangan pempengaruh atau influencer media sosial seringkali menjadi keutamaan kru produksi drama atau filem. Bayaran juga menjadi satu isu. Adik-adik influencer mendapat bayaran lebih tinggi, sementara orang seni dikatakan tidak setimpal dengan bakat dan pengalaman. Ikuti laporan yang disediakan untuk segmen Turun Padang, wartawan Kirana Nabila Muhammad Rashidi melihat lembaran baharu ini dalam bidang seni tempatan. Bagi sesetengah pelakon yang sudah menapak lama dalam industri hiburan, mereka seakan kecewa kerana bakat yang diasah melalui pengalaman selama ini ibarat dipandang sebelah mata. Kismah Johar, seorang pelakon veteran yang juga merupakan presiden Yayasan Artis Veteran Malaysia, turut meluahkan kekecewaannya apabila ada sesetengah produksi yang cerewet mahukan followers yang ramai untuk dipanggil berlakon dalam karya mereka. Kita dah dalam seni ni, dalam industri kreatif ni, memang orang kata tak boleh lari daripada orang kata nak berkarya. Bila tak ada tu, tak dijemput tu, rasa macam tak ada pun orang ingat. Selama ini dah berpuluh-puluh tahun berkarya, orang kata mewarnai industri perfilman, drama dan sebagainya. Tapi bila-bila dah tak dijemput lagi tu, terasalah macam sedih sangat. Apabila dibahas soal bayaran pula, pelakon veteran masih menerima bayaran yang rendah atau mudah kata ciput, walaupun seharusnya mereka dibayar mengikut pengalaman mereka yang tiada tolak tandingnya. Fenomena ini amat menyedihkan, mana tidaknya di pentas Hollywood, artis veteran semakin lama amat tinggi bayarannya. Apa silapnya? Memang benar terlalu tinggi untuk membanding industri kita dengan Hollywood. Tetapi sekurang-kurangnya cara mereka menghargai orang berbakat dan lama perlu diambil kira. Saya sebagai pengerusi yayasan ataupun presiden yayasan Hati Veteran agak terkilanlah. Kalau boleh, janganlah hindarkan hati-hati veteran ni. Bagilah mereka dan peluang, dan bagilah dengan bajet yang setimpal kan, dengan karya mereka, performance mereka, dengan pengalaman mereka dan berapa lama dah dalam orang kata industri. Pelakon veteran yang terkenal dengan lakonannya dalam Kampung People 2 ini berharap agar para produksi di luar dapat menitik beratkan soal bakat dan pengalaman seseorang pelakon itu, terutamanya mereka yang berkecimpung dalam industri lebih lama. Senada dengan itu, pensyarah seni persembahan Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Puncak Perdana, Walid Ali, katanya nasib pelakon veteran pada masa kini agak menyedihkan, lebih-lebih lagi apabila usia mereka semakin meningkat. Masyarakat, kita perlu sediakan masyarakat bahawa karya yang bagus tidak semestinya karya yang untuk orang muda kita cinta semua ni. Ada banyak lagi sebenarnya karya-karya yang bagus kat luar sana. Sebab in the end of the day, kalau macam filem ataupun cereka lah, benda-benda melibatkan cereka ni, orang nak tahu cerita tu best ataupun tak dulu. Kata pujangga, pengalaman itu mematangkan, namun bakat yang ada pada seseorang itu tak kira usia seharusnya diberi perhatian lebih selain hanya bergantung pada angka di media sosial semata-mata. Pada masa yang sama, pelakon otai juga perlu ada inisiatif sendiri dan mengikut arus peredaran zaman untuk industri hiburan masa kini. Kirana Nabila Muhammad Rashidi melaporkan.